Halo RC People, salam RC Indonesia. Kembali lagi sama gue di channel YouTube Helihan Toys. Kali ini gue mau unboxing Enduro Trail Runner 4x4. Ini Kit Adventure keluaran Elemen, tipenya Trail Runner 4x4. Dan yang pasti ini udah ready to run. Oke RC People, kita akan unboxing apa aja yang ada di dalam dus ini. Ini salah satu kit adventure yang sangat rekomendasi banget buat main adventure. Dia udah ada teknologi IFS, Independent Front Suspension. Jadi yang lainnya nggak ada yang punya tuh suspension apa? Teknologi IFS cuma di Elemen Enduro Trail Runner 4x4. Oke, kita akan buka. Oke, RC People, ini dia yang ada semua di dalam dusnya. Kelengkapannya ini ada kitnya beserta elektronik semua di sini. Terus ini ada beberapa part. Ini ada buat snorkelnya, ada buat roof rack, terus ini ada buat lampu di bumper. Bumper depannya juga udah dapet nih buat pasang di sini. Terus ini ada baterai tray. Nah, ini kelebihannya Enduro Trail Runner 4x4, dia depannya Independent Front Suspension. Bedanya dia sudah konstruksinya mirip dengan RC Boogie. Di sini juga dapat, kalau kalian mau ganti portal yang garden buat yang biasa juga dapat di sini. Kita juga ada jual conversion kitnya, Independent Front Suspensionnya ini seharga Rp1.950.000. Nah, di sini di kit Enduro Trail Runner ini udah dapat include dengan IFS ini. Jadi kalian nggak perlu beli lagi yang ini karena di sini udah dapat IFS-nya, conversion kit IFS Independent Front Suspension. Dan ini remote-nya udah pakai 3 channel. Terus elektroniknya juga dari ini keluaran Reedy. Ini udah dapat spion, aksesoris spionnya, guys. Nah, ini ada beberapa stiker aksesoris. Kalian bisa modif bodinya dengan stiker-stiker. Jadi ada beberapa tipe yang bisa kalian contoh. Oke, RC People, di kit ini udah dapat elektronik. Elektroniknya ini keluaran dari Reedy. AESC-nya dari Reedy SC400X Brass motor. Jadi ini ESC-nya dari Reedy. Motornya juga dapat dari Reedy. Terus ini tray baterainya, dia dapat yang sorti sama yang stick pack. Jadi kalian bisa ada dua pilihan, bisa pakai yang stick pack atau sorti. Terus servonya juga dapat dari Reedy, 13 kg metal servo, dia udah oke banget untuk servonya. Beloknya ini sampai 45 derajat untuk belok steeringnya. Lalu ini dia belakangnya. Oke, RC People, kalau kalian mau beli kit RC RTR Elemen Enduro Trail Runner 4x4, kalian bisa dapetin di Tokopedia atau di Instagram @helihantoys. Kalian bisa tanya-tanya dulu di sana. Kita sangat welcome banget kalau kalian bisa tanya-tanya di Instagram. Oke, sekian video unboxing dan review Elemen Enduro Trail Runner 4x4. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.